Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dikasih yuk. Kembali lagi dengan saya di channel Bro Yogi. Kali ini aku akan mencoba tes audio, guys. Tes audio di kamera action cam yang terbaru, guys, yang kemarin saya beli ya. Pakai media mood ya. Tes audio apakah bagus suaranya nanti hasilnya, guys. Dan Riyaki tak lupa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, guys ya. Ibadah puasa di hari ketiga di bulan Ramadan atau hari ketiga. Semoga puasanya lancar-lancar jaya, guys ya. Puasanya lancar-lancar jaya, tidak ada kendala, guys. Dan semua ibadah yang dilakukan di bulan puasa semoga diterima dan diberikan keberkahan. Cuaca sangat dingin di kota Sidoarjo. Ini di wilayah Kahuripan, guys. Masih banyak yang olahraga ya. Olahraga menikmati pagi, habis subuh, habis sahur ya. Sudah bertambah energi lagi. Olahraga kecil-kecil, lari seperti Mas ini, Mas Tembak. Nah, banyak anak kecil yang ini ya. Main-main di sini. Ada juga yang bersepeda. Dingin sekali, guys. Sangat dingin. Wow. Jadi ini sekalian tes kualitas audionya di Action Cam GoPro Hero 10 ya. Sudah tak beli media mood kemarin. Soalnya kan belum tak coba ya. Tak coba kualitasnya bagaimana ya. Sinar matahari sudah menunjukkan penampakannya ya. Tandanya sudah jam 6 pagi. Hampir jam 6 pagi, guys. Yang weekend libur kerja ngapain ya sekarang ya? Kalau puasa-puasa gini pasti masih di rumah. Masih menarik selimut ya. Masih menarik selimut dengan santunya di kamar, di kasur ya, di atas kasur. Cobalah keluar terus olahraga atau apalah, atau bersepeda juga, atau seperti saya naik sepeda motor. Kalau misalkan sama hobi ngevlog ya, monggo di motovlog. Atau juga pengen collab sama saya ya, monggo di sekitar Sidoarjo saja ya, karena ini cuman ngetes gimana audionya dari mix eksternal ya. Dan ini saya pakai media mood untuk menyambungkan mix eksternal ke GoPro Hero 10. Ya, keliling-keliling aja ya di sekitaran Sidoarjo. Mungkin Bro Yogi nanti, ini kan dekat alun-alun, tak mampir dulu sebentar aja ya. Karena jarang-jarang ya keluar Sabtu pagi. Karena libur itu identik mager ya. Mager, malas gerak atau malas keluar. Jadi di dalam rumah aja gitu ya. Cuaca cukup cerah kayaknya pagi ini atau hari ini, nggak tahu nanti sore. Soalnya mulai kemarin
pas jam-jam sore, jam-jam pulang kerja itu 2 hari diguyur hujan, guys. Alun-alunnya, guys. Tapi sepedanya diparkir di mana ya? Mau ke atas gitu ya. Bisa nggak ya diparkir ke sini, guys? Nah. Bentar, menikmati Sabtu pagi di alun-alun, guys. Halo. Banyak yang bersepeda ya, olahraga, karena mungkin mereka-mereka itu libur ya. Tapi kayaknya nggak tertib itu, nerobos lampu merah itu ya. Kondisi alun-alun ya, sangat sepi karena masih banyak yang kerja. Ya. Kerja hari Sabtu ya, masih ada yang tidak libur. Kalau yang libur, ya usahakan seminimal mungkin melakukan kegiatan yang bermanfaat gitu ya. Monumen Jayandaru. Jadi ikon dari kota Sidoarjo itu adalah udang dan ikan bandeng ya. Udang-udangan. Dan ini ditemani dengan Vario 125, 125 ya, yang menemaniku setiap hari ya, menemani setiap hari, menemani kerja, menemani kemanapun ya. Semangat untuk bekerja sekarang ya, semoga selamat sampai tujuan. Seperti ini ya, balapan bareng-bareng. Oke, dilanjut ya. Nanti kemana ini? Ya? Nanti muter ke di apa? Di flyover sana, flyover Buduran, guys. Para pekerja semuanya menuju ke kantor kerjaannya masing-masing, guys. Di hari Sabtu masih ada yang tidak libur mencari rezeki ya. Semoga pekerjaannya semuanya, saudara-saudaraku yang akan mencari rezeki, mencari rezeki ya, dipermudah untuk apa namanya melakukan kegiatannya hari ini, guys. Segar banget, adem banget ya di Sidoarjo. Karena tadi malam gerimis ya. Kemarin sore itu deras ya. Wow. Just. Apa itu yang menggantung tadi ya, kayak ada yang gantung di tengah jalan. Kasihan Pak Becak ini.
Pak. Becak. Para ABG habis nongkrong-nongkrong, mungkin sahur on the road ya. Sahur on the road ya. Wah, ada mak-mak pakai sepeda listrik, guys. Sepeda listrik ya. Ontelnya jalan sendiri ya. Ontel. Kalau sepeda listrik itu apa namanya? Itu ya, pengayuhnya itu nggak bisa di set untuk tidak muter, karena di situ kan jadi satu dengan gear dan juga rantai. Jadi kalau dipakai listriknya dipakai otomatis, pasti itu muter muter sendiri meskipun tidak di kayu.